Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke The Funnel Show. Pod lepak usahawan awesome. Dan saya host anda, Fahdi Rasul. Saya Husna Syuna. Alright, anda jangan lupa like, subscribe dan juga share. Lupalah tu. Share supaya memberi manfaat kepada usahawan lain. Betul. Seperti biasa, pada hari ini kita akan kupas berbagai sini cerita dan info kepada anda. So jangan lupa tunggu sehingga akhir rancangan. Stay tuned. Stay tuned, guys. Digemparkan dengan di bawah sekali kat Facebook, kita ada Facebook, Instagram, WhatsApp. Dia ada mengalami masalah selama 6 jam, Fadil. Wah, okey, jadi itu yang baru berlangsung pada minggu-minggu ni lah. Betul. Okey, dan seterusnya, tahu tak 6 jam tu berapa nilai kerugian Mark Zuckerberg? So, kerugian dia adalah sebanyak 29.2 million bersama dengan $7 billion. Wah, banyak tu, Usna. So, walaupun 6 jam saja, tapi kerugian dia adalah sangat besar. Sebab kita pun tahulah, kita audience untuk 3 platform ini terlalu besar. Dan walaupun 6 jam, tetapi kerugian sehingga 29.2 bilion. Masya Allah, besar tu. Dan ini diboleh apa, cerita yang kita boleh ambil sebagai iktibar jugalah kepada usahawan di luar sana. Down 6 jam, sistem down 6 jam, kerugian 29.2 bilion ringgit. Tapi Mark Zuckerberg still tak pernah give up. Betul. So, sebenarnya masalah ini pernah berlaku lah sebelum ini. Dan ini merupakan kali ketiga. So, walaupun kita cuba untuk betulkan sebelum ini, pernah terjadi dan di overcome juga. So, bukannya ini kali pertama. So, dia masih bertahan lagi. Jadi, buat sajalah. Betul. Untuk usahawan di sana kan, ada masalah ke apa, buat je. Dah 3 kali ya, dah rugi bilion-bilion ringgit, still buat juga. Okey, seterusnya Ustaz tahu tak? Sebuah pesawat tersangkut di bawah jambatan di India. India, betul. Pesawat itulah merupakan Air India. Sebenarnya, pesawat ini telah dibeli oleh seseorang lah. Jadi private jet lah. Ya, betul. Saya tak pastilah private jet ke apa. Tapi sebenarnya bila berlaku transportation tu, dia nak dibawa kepada pembeli tersebut. Okay. So, dia start dia bawah jambatan tu. Sangkut bawah jambatan dia? Betul. So, cumanya dia jadi viral sebab dia bukan start 1-2 jam. Dia jat berhari-hari. Dia start berhari-hari. That's why lah. Dekat situ, biasalah kita kalau dah macam berhari-hari tu pelik je, kenapa kat situ? So that's why lah benda tu viral. Oh, jadi orang penduduk India tu tertanya kenapa kapal terbang tu terbiar di situ maksudnya? Betul. Dia dekat New Delhi. New Delhi. Okey. Ibu negara India tersebut. Betul. Yang beli tu mesti bukan kaleng-kaleng. Yes. Fuyoo. Ingatkan sebab Husna Fuyoo rambut saya baru ke apa, bukan eh? Tak. Oh, bukan. Okey, jadi 5 fakta menarik yang mungkin anda tak tahu. Okey, Husna, nak tahu Husna suka tak makan potato chips? Tak suka. Sukalah nak sayangi. Mr. Potato. Tinggal tambah misai ni. Confirm sama. Okey, Husna. Nak tahu tak bahawa potato chips ataupun kerepek kentang menyebabkan kenaikan badan lebih berat daripada makanan lain? Ya ke, Fadil? Nasib baik Husna masih maintain lah. Ni makan 5 tahun berhenti tanpa henti. Tak tahulah apa rupanya. Jadi, kajian dijalankan di Universiti Harvard mendapati bahawa 120,000 orang yang makan potato chips ni dengan kenaikan purata 1.28 pound setiap orang selama 4 tahun. Panjang kan? Oh, betul. So, dia sebenarnya orang kata potato chips ni bagus kan sebab dia potato. Tapi sebenarnya dia melebihi purata minuman manis. Itu sebanyak 1.0 pound. Wow, jadi makan potato chips ni walaupun kita nampak dia macam ringan, santai ya, tapi dia lagi menggemukkan. Okey, seterusnya Husna. Okey, yang kedua, untuk kalau humming ni. Fahdi tahu tak humming? Cuba Fahdi try humming. Humming sekarang. Tutup hidung. Tak boleh kan? So itu yang sebenarnya fakta saya nak bagi tahu tentang humming. Kita tak boleh humming dalam keadaan kita tutup hidung. Itu saja fakta yang mengejutkan anda. Wow, okey. Tak humming kan? Tak boleh kan? Takut terkeluar lain lah. Okey, dan seterusnya Usna. Usna tahu tak, kunyah chewing gum selepas makan boleh mengurangkan pedih bulu hati? Wow. Ada tak masalah pedih hati? Pedih hati tu lain. Itu masalah hati.
Okey, so kalau rasa macam pedih ulati je, selain cari ubat, boleh kunyah je chewing gum. Okey, senang, simple. Okey, sebenarnya bila kita kunyah chewing gum tu, dia akan mengeluarkan satu akali. Akali. Oh, okey. So, bila kita makan, dia membuatkan bila kita makan tu jadi asid. Okay. So, bila kita kunyah chewing gum tu, dia akan menjadi akali. Oh. So, dia akan neutralizekan balik. That's why dia akan mengurangkan pedih ulu hati. No wonder lah dia neutralizekan balik. Yeah. Okey, dan seterusnya, okay, Ustaz. Yang seterusnya, ini part yang saya suka lah. Tidur lebih nyenyak sekiranya anda menggunakan hammock. Okey. So, hammock tu dia popular kalau kita pergi camping. Betul. Lah, kita pergi pantai kan. Betul. Pasal tak ada hammock yang dekat pokok tu kan. Uh-huh. So sebenarnya kalau sekiranya anda tidur di dekat dalam hammock tu, anda tidur lebih nyenyak. So fakta saintis Swiss yang mengeluarkan fakta tersebut. So tidur lebih nyenyak dan membuatkan orang tidur lebih cepat. Okey, so lepas ni saya dah nak jual kata-kata saya nak beli hammock je. Yang COVID tu tak habis bayar lagi kan? Tak. So jual je, bagi balik, saya nak pakai hammock je, tidur lebih nyenyak. Okey, seterusnya Usna. Usna tahu tak, handphone penuh dengan bateri. Handphone yang kita pegang ni. Mana? Handphone Fadil? Tak, ni handphone Usna ni, saya pegang. Okey, sebenarnya nampak je cantik bersih tapi penuh dengan bateri. Sebab menurut saintis Britain, bahawa handphone membawa kuman 18 kali lebih banyak daripada mangkuk tandas. Betul. Tandas. Tapi saya dah sanitize. Betul. So, cuba anda tanya balik, bila kali terakhir anda basuh, anda punya screen phone? Bukan, janganlah basuh kang. Masing-masing report kat kita, rosaklah phone, rosak. iPhone kan, boleh. Wow. 5 perkara anda wajib ada untuk bisnes anda berjaya. Anda ada tak? Yang pertama, website corporate. Website corporate sangat penting untuk pelanggan anda tahu siapa pemilik bisnes tersebut. Yang kedua, video corporate. Video corporate ini boleh menjadi juru cakap kepada bisnes anda. Untuk makluman anda, ada 5 jenis video corporate yang anda boleh buat. Yang ketiga, profil syarikat ataupun portfolio. Profil syarikat ini sangat penting bila mana anda jumpa dengan pelanggan anda. Sebab apa? Bila anda jumpa dengan pelanggan anda mesti nak tahu apa yang bisnes anda buat. Dan juga profil syarikat ini akan membina kredibiliti bisnes anda. Yang keempat, platform media sosial. Platform media sosial ini juga sangat penting untuk pelanggan anda tahu apa yang anda buat. Yang kelima, baju corporate. Baju corporate ini sangat bagus apabila anda berada di luar kerana dia boleh menjadi free marketing kepada bisnes anda. Bila mana orang nak tahu apa yang anda buat, confirm mereka akan jumpa dengan anda dan nak tahu tentang detail bisnes anda. Dan bonus, pastikan anda ada business card untuk mereka hubungi anda. Assalamualaikum. Okey, barang baik hari ini kita berbeza sedikit dengan episod-episod sebelum ni. Sebelum ni Usna teman saya, kali ni kita ada jemputan istimewa iaitu Puan Syarifah Hanom. Okey, Puan Syarifah, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Hanom. Kami daripada cadahouse.com, pembekal kepada barangan hotel dan cadah hotel. Masya Allah, patutlah studio kita pada hari ini dah macam hotel dah saya tengok. Penuh dengan barangan, cadar lah, itulah, inilah. Okey, Puan, nak panggil apa sebenarnya ni? Biasanya orang panggil Puan Hanom. Puan Hanom, panggilan manja tu Puan Hanom. Okey, Puan Hanom dah berapa lama membuat ataupun penyagaan cadar house ni? Cadahouse.com ni dah masuk 6 tahun. Wah. Di pasaran. Dan kami dah ada banyak supply kepada Shelly dan juga hotel-hotel ternama. Saya silap, hotel-hotel ataupun syeli-syeli yang saya pergi sebelum ni pun menggunakan cadar khas. Okey, apa keistimewaan kalau kita guna cadar khas? Okey, cadarhouse.com, kalau untuk cadar, kami hanya gunakan kain 100% cotton sahaja. Wow. Dan 100% cotton tu kami ada 3 pilihan kain lah berdasarkan bajet pada kita punya customer. Daripada hotel 3 bintang, hotel 5 bintang atau paling mahal hotel 7 bintang. Oh, seronok betul saya dengar. Okey, saya dengar ada 3 jenis material kain. Boleh tak jelaskan kepada pelanggan kain apa nama-nama kain tu? Okey, kami ada kain premium untuk 3 star punya hotel. Hotel, okey. Ini juga 100% cotton, cuma beza mereka
straight count ataupun bilangan benang dalam silang. Tengok, saya tak pernah fikir pun nak nak kira benang, tapi pakar itulah dah katanya cadang house memang pakar bilangan benang semua dia tahu. Bilangan benang pun paling penting sekali menentukan kelembutan pada cotton tu sendiri. Masya-Allah. Okey, seterusnya kita ada kain yang 3 star. Kita ada 3 star yang tengah-tengah 5 star kita panggil eksklusif. Eksklusif, okey. Dan juga untuk 7 star hotel kita panggil luxury hotel. Ooh, 7 star tau kat Malaysia. Saya tak pastilah. Kalau betul ke saya kalau salah, boleh komen juga. Saya rasa tak ada lagi hotel 7 star bertaraf 7 bintang. Hanya kat Dubai je selalunya ada. Betul tak Puan Anum? Sebab kita memang ambil daripada kilang buat kain yang international hotel pakai. Jadi ada lagi tak keunikan lain di cadang house? Saya dengar macam saiznya besar ke apa ke? Ya, kami saiz lebih besar daripada pasaran sebab kita nak cantik kan dia cover semua. Tapi kalau untuk hotel dia boleh masuk dekat bawah tilam tu jadi kemas dan cantik. Jadi saiz kita memang boleh custom make. Kalau untuk ukan lagilah kita welcome nak buat macam mana cara kita boleh buat untuk bedsheet yang korang idam-idamkan. Oh betul, tapi saiz tu memang peranan Tok Panam. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita beli cadar, kalau dia sentik, tak boleh selit. Itulah masalah dia. Kadang terkecil, kadang terbesar. Betul. Itu yang masalah kan. Tapi kalau dengan cadar house, insyaAllah kita tak ada masalah. Mesti lebih besar punya. Lebih besar, nak ada zip, nak ada button, semua kita boleh buat. Okey, seterusnya ada tak selain daripada cadar, ada lagi tak produk lain selain daripada cadar? Okey, kita juga ada duvet. Duvet ni adalah isi selimut yang pakai kat hotel tu. Duvet pun besar, gebu dan tebal, insyaAllah. Dan kita juga ada tuala hotel, kita ada bantal hotel yang semuanya insyaAllah kain yang sejuk-sejuk. Bantal hotel kita daripada synthetic feather. Wah. Okey, senang ceritalah kalau anda semua nak transform rumah anda menjadi hotel, cari dia di cadahouse.com. Betul? Automatik rumah anda terus jadi hotel bertaraf 7 bintang. Okey, bercerita berkaitan dengan synthetic feather. Saya ni sekolah dah 6 je Puan Nom. Benda-benda apa tu nama saintifik? Pandainya dengar kan? Apa sebenarnya tu yang mudah faham? Okey, feather ni adalah bulu angsa lah macam kita biasa dengar. Okey, feather ni bantal paling mahal sekali sebenarnya kalau dekat pasaran luar. Dan dia adalah original biasanya. Cuma masalah dia adalah bau. Feather yang betul original dia mahal dan dia ada berbau. Okey. Okey, tapi kelembutan dia kita buat dalam sintetik. Dia tak ada bau, dia lembut dan dia sangat sejuk dan selesa boleh basuh lagi. Okey. So dia punya kelebihan bila pakai material sintetik which is tak berbau. Berbau dan dia boleh dibasuh. Boleh basuh ni? Boleh basuh. Kalau ya Allah, macam rasa kempak kotor ke ni, boleh basuh. Dan dia anti apa tu? Habuk. Dan antibakteria betul? Antibakteria. Maaf katalah tuan-tuan dan puan kan, macam contohlah saya berbadan besar ke apa, kadang-kadang kalau kita tidur ni lama, kita tidur macam saya tidur lama, tak ada bagi cannya kan, lama tidur berpeluh. So kalau berpeluh dia akan datang lagi satu masalah iaitu bau kepam ataupun bau yang kurang menyenangkan, betul tak Puan Nam? Tapi kalau beli dekat cadang house tak ada masalah. Bantal seketul ni pam masuk washing machine. Sekejap je pun kering. Wah. Dan keunikan seterusnya tuan-tuan dan puan yang saya tengok di bantal ni, di mana saya dah try dah tadi. Okey, bila tekan, ini saya menggunakan pressure, hand pressure saya. Okey, ni saya menggunakan hand pressure saya dan tengok dia akan kembung segera. Itu kelebihan dia, betul eh? Betul. Dia mudah naik. Mudah naik. Kita tengok dia sekali. Dia akan kempis. Saya tekan ni. Ni dah habis dah ni saya tekan dengan kekuatan saya. Ada naik secepat mungkin. Okey. Jadi macam mana kalau nak mendapatkan produk cadang house? Okey, untuk dapatkan dia boleh pergi dekat cadanghouse.com untuk website kami dan IG kami boleh pergi cadang_hotel. Okey, jangan risau, boleh tengok je di bawah ni cadanghouse.com ataupun pergi ke IG ataupun social media cadanghouse.com untuk buat pembelian. Betul. Okey, terima kasih Puan Hanom. Sama-sama, terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Jadi saya nak satu dua patah perkataan dah. Okey, daripada Puan Hanom, which is Puan Hanom pun usahawan. Boleh tak bagi kata-kata inspirasi kepada usahawan di luar sana? Macam mana Puan Hanom sustain bisnes ataupun macam mana? Dalam bisnes kita jangan mudah mengalah lah. Okey, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita naik. Okey, dan kita rasa yakin dengan apa yang kita nak jual ataupun kita nak
bantu orang di luar sana untuk dapatkan barang yang kita. Wah, tengok jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Lawan tetap lawan kan? Betul. Jadi Puan Hanum, itu selalunya saya dengar itu pesanan guru saya. Satu guru lagi tu. Ya Allah. Allah. Tuan Fahdi. Okey, kejap lagi ada kelas ni. Ada kelas kejap lagi. Okey, all the best. Apa? Group coaching. Group coaching. Wah, best lah. Dapat tiap minggu setiap jumpa. Setiap minggu jumpa Tuan Fahdi. Alhamdulillah dah kat situ kita akan, kalau kita down kita akan bangkit. Kalau kita dah memang bangkit, kita rasa idea lebih banyak lagi. Masya Allah. Okay, all the best untuk Cheddar House. Terima kasih Puan Hanum datang ke studio kami. Sama-sama. Sekali je. Pagi. Sekali. Pagi. Ha. Bye-bye. Ha, Usna tahu tak ada dekat satu kawasan Kota Damansara ni, dia jual burger tapi bukan hanya burger je. Bergembira. Bukan tu, dia selain daripada burger, ada juga macam-macam dia jual. Wow. Dan yang menariknya, burger beliau, kedai burger beliau dibuka seawal 6 pagi. Beuh, 6 pagi eh? Yes. Tunggu terus makan? Yes. Dia kata kenapa dia tak boleh buka sedangkan syarikat lain yang international boleh buka pagi juga. Betul. Hari ni Fadil pergi ke sana? Yes. Kalau nak tahu apa makanan yang dia jual selain daripada burger, jom kita saksikan Aku Lapar. Ada macam-macam jenis makanan. Saya rasa macam makan di restoran mewah. Kita buka pintu rezeki, Allah akan bukakan 10 rezeki untuk kita. Allah bagi sedap, boy bagi jual. Alhamdulillah, memang sangat sedap. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya sangat gembira kerana saya tinggalkan sis Husna kita dekat office. So, hari ini kita berada di Kota Damansara Sangri Giza. Kita nak buat review di Burger Boy. Nak tahu kedainya berada di mana? Jom ikut saya. Sedap. Okey, makanan dah tersedia. Ini dia part yang saya paling tak sabar, menarik. Okey, kita tengok satu persatu terlebih dahulu. Dia ada kuih ketai, ada lagi banyak jenis lagi kuih, tapi ini antaranya yang best juga. Dan seterusnya, nasi lemak. Dia ada nasi lemak ikan bilis, sama ikan bilis dan ikan masin. Okey, seterusnya nasi dagang. Portion memang besar, memang mengenyangkan sebenarnya. Okey, ini diberitahu original from orang Terengganu sendiri. Okey, daripada Terengganu kita terbang semula ke Muar. Tak lengkap kalau tiada mi Bandung Muar. Udang 2 ekor, telur 1 biji dan saya rasa macam makan di restoran mewah. Tapi berada di stall saya. Nama saya Hafiza. Favorite saya laksa dengan nasi dagang. Dan dia punya burger ayam special. Sebab dia banyak variety breakfast, so I dah tak pening dah. I ada burger, ada semacam variety tau. Kuih muih, bermacam-macam nasi, macam-macam lah. Satu tempat ada macam-macam jenis makanan. I boleh bagi 10 bentang. Part yang ditunggu-tunggu adalah kuih ketayap yang macam saya rasa pun saya nak pakai ketayap lah sekarang. Tengok inti dia macam mana. Sepenuh-penuhnya, sepanjang-panjang dia. Ini namanya kuih ketayap ataupun kuih gulung anti-oksigen. Kita dah tahu tekstur dia, sangat menarik. Kita rasa pula gigitan pertama. Bismillah. Susah saya nak dapat kuih ketayap yang harga macam ni, tapi rasa macam kat hotel 5 bintang. Kualiti dia serius. Ini baru rasa betul-betul kuih tradisional Melayu. Bau makanan pertama memang lurus. Terbaik. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula macam mana presentation nasi lemak macam ni ke perut kita lah. Ini dia nasi lemak Daino dekat kedai Burger Boy. Telur setengah biji, sambal melimpah ruah. Jadi, kita nak rasa dulu macam mana rasa nasi lemak kat sini. Bismillah. Serius. Inilah nasi lemak yang saya cari-cari sebelum ni. Dia ada rasa lemak, pedas-pedas sambal dia yang manja dengan aroma daun pisang tu melengkapi. Ini betul-betul the real one. Nasi lemak Daino ni dekat stall Burger Boy sahaja sehari terjual 500 bungkus. Betul-betul real pula 500. Menu seterusnya. Kalau kita tengok packaging dia, dah rasa macam kita kat negeri. Nah, ganu kita. Walaupun kita berada di Kota Damansara,
memang chef yang bawa nasi dagang ni original daripada orang Terengganu. Dan ini pula adalah signature dish di kedai Burger Boy. Tengok dia punya nasi dagang. Ini adalah portion ya. Beras pulut yang menarik. Tengok ni, portion ikan dia yang ada dua ketul, ada jelatah timun yang melengkapi, dan yang paling penting adalah nasi itu sendiri. No wonder lah 400 bungkus sehari. Nasi dia dah rasa macam dekat Terengganu lah. Lemak berkrim. Ni maksudnya betul-betul tak kedekut santan, pakai beras yang betul. Owner beritahu which is pakai beras mati. Bahan-bahan premium sebenarnya ni. Bahan-bahan premium yang diberikan kepada pelanggan. Tak lengkaplah kita berada di kedai Burger Boy tanpa ada burger. Ini adalah menu-menu killer ataupun signature burger yang Burger Boy sajikan. Okey, antaranya burger premium 150 gram. Tengok ketebalan isi burgernya. Ini adalah homemade patty, dan yang menariknya di Burger Boy adalah sos homemade black peppernya. Seterusnya kita ada para papa-papa, aku sukakannya. Itu bahasa Melayu. Saya tak nak English kan, nanti orang tahu. Ini adalah prosperity burger by kedai kedai Boy. Tengok, ada cheese, kepingan cheese, dan masya-Allah. Seterusnya, ini antara burger-burger yang famous satu Malaysia. Tapi ini versi by kedai Boy. Okey, kita ada burger ayam special. Burger ayam special ni kalau kita sebut special, satu Malaysia tahu macam mana burger ayam special. Dibaluti, ini adalah burger daging. Dibaluti dengan telur, dan nampak tak cheese-nya sangat premium. Okey, seterusnya. Yang melimpah-limpah ruah ni. Nampak tak, tak kedekut. Saya tak tahulah. Burger apa Tuan Adam ni, Burger Boy ni, tak takut bankrupt ke? Tapi banyak dia orang datang. Sebab apa? Bahannya, nampak bahan dia. Nampak tak bahannya? Masya-Allah. Ini adalah salah satu signature dish juga di sini, iaitu hot dog jumbo. Lihatlah size hot dog tersebut. Dan ini antara burger yang saya tunggu je dari tadi, iaitu burger rusa. Mana dapat burger rusa, betul tak? Mana nak ada burger rusa kat sini? So, saya tunjuk dulu. Yang menariknya tentang burger rusa ni adalah dua keping cheese diselimutkan di atas daging burger rusa. Kita nak rasa burger rusa untuk anda. First gigitan untuk anda. Bismillah. Macam ni rupanya rasa rusa. Memang enak lah. Penuh dengan rasa cheese. Sebab dua kepingan cheddar cheese digunakan di dalam sebiji burger rusa daripada Boy. Burger ni susah apa tau. Tak banyak kedai ada jual burger rusa. Dapatkan di Burger Boy. Nama saya Muhammad Qasim bin Ismail ataupun boleh dikenali sebagai Adam. Hampir 15 tahun saya starting dengan abang saya, dan saya take over sendiri lebih kurang 5 tahun. Burger Boy itu nama samaran saya juga. So saya ketengahkan nama tu kepada Burger Boy. Masa PKP tu kita semua orang susah, ramai yang tak dapat kerja. So saya crack satu idea. Panggil vendor, panggil semua, kita kongsi rezeki. Kita buka pintu rezeki, Allah akan bukakan 10 rezeki untuk kita. InsyaAllah. Keunikan saya, saya menggunakan dua sos. Lepas tu saya pakai roti premium. Saranan saya kepada warga Kota Damansara ataupun luar Kota Damansara, datang cuba Burger Boy. Kelainan kami bertaraf burger 5 bintang tetapi harga tepi jalan. Alhamdulillah. Selesai sudah menghabiskan juadah di Burger Boy. Dan kepada anda yang ingin dapatkan makanan yang terbaik di Burger Boy, senang je, landmark je Sunway Giza, berhadapan, betul-betul berhadapan dengan M-Bank. Adanya kedai Burger Boy. Buka seawal 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan kalau anda ingin support mereka di social media, jangan lupa untuk follow, like dan share juga page mereka, iaitu Burger Boy. Mudah saja, type saja Burger Boy, follow mereka di social media. Boleh dapatkan burger yang terbaik ataupun sarapan yang menarik di Burger Boy. Jumpa anda next episode, dan jangan lupa pastikan anda kekal patuhi SOP. Bye-bye!
Okey. Harap dapat manfaat anda semua pada minggu ini. Jangan lupa like, share banyak-banyak video ini supaya memberi manfaat kepada orang lain juga. Betul. So, kita ada beberapa aktiviti di FunnelEvo. So, salah satunya adalah Fahdi. Okey, nak optimasikan jualan bisnes anda menggunakan Saleskip? Dapatkan trial account 14 hari secara percuma di www.saleskip.com. Dan kepada anda yang nak jana sales lebih banyak di TikTok, anda boleh layari ke www.mentorhack.com/tmm untuk join ke TikTok Marketing Masterclass pada Rabu 13 Oktober. Okey, seterusnya Voice Chat Marketing Masterclass episod 25 dah sudah. Pengajian dari buku Think and Grow Business. Khamis 14 Oktober 8:30 pagi. Boleh join Telegram channel Fahdi Ghazali di fahdi.me sekarang. Okey, untuk kepada anda yang nak tahu macam mana nak tahu rasa jemput rezeki dan kekayaan. So anda boleh wajib join ke webinar pada 15 Oktober Jumaat jam 9 malam. So macam mana nak join? Anda boleh ke www.evolusi.my/webinar-live. Okey, seterusnya Ustaz, nak gandakan jualan bisnes tanpa keluarkan kos marketing yang banyak? Nak tak macam tu? Nak sangat. Boleh dapatkan konsultasi bersama Ejenpro di www.ejenpro.com sekarang. Alright, yang terakhir sekali, of course kami sarankan anda untuk dengar lagu terbaru FunnelEvo, Buat Mati Tak Buat Mati, di YouTube Fahdi Ghazali. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih stay bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Harap dapat manfaat dan saya Fahdi Rasul. Dan saya Husna Sina. Jumpa anda pada hari dan waktu yang sama. Sekiranya anda rasa video ini sangat membantu anda, jangan lupa share banyak-banyak. Dan juga like kepada video ini. Jumpa anda minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Suka dengan konten tadi? Jangan lupa klik butang subscribe, like dan share pada kawan-kawan tau. Dan paling penting tu butang loceng. Klik butang loceng untuk dapat notification. Ingat, nak bangun-bangun, nak tidur-tidur, jangan duduk tengah-tengah. Buang masa. Pagi.